Yuhuy guys, jumpa lagi di Raff Toys. Di channel mencari ikan. Yo, ayo kita cari ikan lagi bersama Raff Toys guys. Wah, lihat nih guys, di sini ada kolam-kolam guys. Wah, dia pasti ada ikan-ikannya nih. Wah, ada ini apaan guys? Wah, wah, wah guys, di sini sepertinya ada jaring guys. Wah, di ada yang pasang jaringnya nih guys. Dan sepertinya jaringnya sudah dapat ikan nih. Wah, dia ikan-ikan apa ya guys? Wah, kita harus selamatin guys. Kita harus selamatin ikan-ikannya guys. Kasihan banget nih, dia masuk ke dalam jaring guys. Wadidaw, coba kita angkat ke darat. Enggak usah angkat ke darat guys, nanti dia nggak bisa napas. Wadidaw, kita harus menangkapnya di dalam air aja guys. Wadidaw, lihat nih guys. Wadidaw, ikan-ikannya. Wadidaw, lihat nih guys, ikan-ikannya sudah pada kita lepaskan nih. Dan saatnya kita tangkap guys. Wah guys, ternyata ini kan komet guys. Wadidaw, kasihan banget ya. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, wah yang satu ini, waduh, yang satu ini lompat-lompat guys. Wadidaw, lihat nih guys, kakak dapat lagi nih. Wadidaw, yang satu ini ternyata ikan koi guys. Kita masukin juga ke dalam wadah. Dan lihat nih guys, ada juga yang berwarna putih nih. Mantap men, kita masukin juga ke dalam wadah guys ya. Yang putih ini kan komet guys. Dan lihat tuh guys, yang satu lagi kemana ya. Wadidaw, sini kamu nanti kita tangkap jaring lagi. Sini aja. Wadidaw, lihat nih guys, kakak berhasil dapat ikannya nih. Wah, ikan koi juga guys. Kita masukin juga ke dalam wadah guys. Dan jaringnya kita nggak usah masukin ke dalam kolam guys, nanti ada ikan-ikan lagi yang terperangkap. Wadidaw, kita coba cari lagi guys ya. Kita coba cari ikan lagi di sekitaran sini guys. Nah, lihat nih guys, ada yang becek-becek, sudah becek nggak ada ojek. Wah, lihat guys, ternyata di sini ada kolam-kolam guys. Wah, kolam-kolamnya berisi banyak banget ikan tuh guys. Wadidaw, ikannya kecil-kecil dan kelihatannya cantik-cantik guys. Coba kita seruk-seruk ya guys, siapa tahu ini ikan-ikan apa. Wadidaw, lihat nih guys. Wah, ternyata ikan moli guys, ikan moli black gold. Mantap cuy, mencoba kita seruk lagi nih. Wah, dan ada ikan moli balon juga guys. Kita masukin juga ke dalam wadah ya. Dan lihat nih guys, ada juga yang berwarna hitam nih. Ternyata ikan moli black gold lagi guys. Nah, lihat nih guys, ada yang cantik banget nih. Wadidaw, ternyata yang satu ini kan cupang. Wah, lihat tuh guys, ekornya lebat banget dan warnanya cantik banget. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Lihat tuh guys, kita dapat ikan cupang guys. Dia yes, bermain dengan ikan moli. Dan coba kita cari-cari lagi guys ya, siapa tahu ada ikan hias lagi. Wah guys, di sini ada kolam-kolam lagi guys. Dan di dalam kolamnya ada ikan apa ya, coba kita seruk-seruk. Wah, lihat nih guys, kakak dapat satu nih. Wah, yang satu ini kembung-kembung guys, perutnya buncit-buncit, lucu banget. Ini adalah ikan mas koki guys, gemoy-gemoy. Dan lihat nih guys, ada juga yang kecil-kecil nih. Wadidaw, yang ini perutnya nggak terlalu buncit guys, mungkin dia masih lapar. Wadidaw, mungkin belum makan, kayak kakak juga belum makan nih. Dan lihat nih guys, ada lagi yang cantik banget nih. Wah, kalau dilihat-lihat itu ikan cupang guys. Wadidaw, cantik banget guys, warnanya multicolor, tapi dia nggak pakai kolor. Kita masukin ke dalam wadah guys ya, mantul-mantul nih. Kita dapat banyak ikan hias yang cantik-cantik guys. Wadidaw, jadi ikutin terus Raff Toys ya guys, jangan sampai ketinggalan keseruannya. Kita lagi cari-cari lagi di sekitaran sini guys. Wadidaw guys, ini apaan guys? Wah, sepertinya ini telur raksasa guys. Jangan-jangan ini telur dinosaurus. Wadidaw, coba kita pecahkan aja guys, siapa tahu di dalam ada anaknya. 1, 2, 3. Wah guys, di dalam ternyata ada kura-kura guys. Wadidaw, jangan-jangan ini adalah cucu kakek kura-kura. Atau mungkin ini kura-kura ninja, tapi dia berpura-pura. Wadidaw, mending kita lepasin guys ya, kasihan dia guys, dia terperangkap di dalam telur raksasa ini. Mungkin ada binatang buas, makanya dia masuk ke dalam telur. Wadidaw, mending kita cari-cari lagi guys, siapa tahu di sini ada ikan hias. Kita nggak usah menangkap kura-kuranya guys, biarkan dia hidup di alam bebas. Wah, dan lihat nih guys, ini apaan yang warna biru. Wah guys, kalau dilihat-lihat ini sepertinya bola guys. Wadidaw, bola-bolanya berwarna biru nih. Coba kita pecahkan guys ya, siapa tahu dia berhadiah. 1, 2, 3. Wah guys, ternyata di dalam ada dua ikan. Wah, yang satunya lompat nih guys, kita harus bisa menangkapnya. Wah, ini ikan koi selayar guys, warnanya putih banget, bersih banget. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada lagi nih. Ikannya ternyata kembar-kembar guys. Mantap men, kita dapat ikan kembar, ikan koi selayar guys. Mantul-mantul kan. Kita masukin juga ke dalam wadah guys. Dan bola-bolanya biarin di sini guys, nanti yang punya bola marah-marah guys. Mending kita ya prank-prank guys. Kita coba cari ikan aja guys. Kita coba cari di sekitaran sini guys. Nah, lihat nih guys, ada kolam-kolam nih. Coba kita raba-raba guys ya, siapa tahu di dalam ada ikannya. Wah, lihat guys,
ada yang gerak-gerak tuh guys. Dari jauh dan bajalannya licin banget. Wah, lihat nih guys. Wah, ada kepalanya dan ada kumisnya guys. Jangan-jangan ini bapak-bapak. Coba kita tangkap guys ya. Wadidoh, jangan sampai ini beneran ikan. Wadidoh, ini beneran ikan guys. Wah guys, ini sepertinya ikan lele guys. Wadidoh, lihat tuh guys, kumisnya goyang-goyang tuh. Wadidoh, lihat nih guys. Wadidoh, dia berdendang guys, kumisnya sejenak berdendang. Kita masukin ke dalam wadah aja guys ya. Kita bawa pulang juga ikan lelenya. Nanti kita akan membiarkan. Wah, dan lihat tuh guys, di sana sepertinya masih ada nih. Wadidoh, lihat nih guys, ada satu yang kasar banget guys. Wadidoh, kakak disenggol nih, senggol dong. Wadidoh, kulitnya kasar banget. Wow, guys, kakak dapat ikan apa nih? Wah, guys, ini adalah ikan sapu-sapu guys. Wadidoh, ikan sapu-sapunya kayak monster guys. Dia menakutkan, kayak monster yang dilawan sama Ultraman. Wah, lihat nih guys, ada sirup-sirupnya pada naik nih. Dan lihat tuh guys, mulut-mulutnya ada di bawah sini guys. Wah, lihat tuh guys, ada punya gigi tuh. Jadi dia ompong-ompong guys. Nah, kita masukin aja ke dalam wadah guys ya. Ikan sapu-sapu bagus loh, kita masukin ke dalam akuarium. Soalnya dia pintar bersihin kaca. Dan coba kita raba-raba lagi guys, siapa tahu masih ada ikan-ikan guys. Wah, lihat nih guys, masih ada nih guys. Wadidoh, coba kakak tangkap-tangkap ya. Wah, lihat nih guys, badannya juga licin guys. Dan badannya panjang-panjang. Wadidoh, lompat-lompat nih guys. Wadidoh, itu apaan guys? Kayak ular guys. Wadidoh, lihat nih guys, ini kenapa guys? Wadidoh, itu guys, kayak belut juga guys. Wadidoh, lihat nih guys, dia mau kemana nih? Coba kita tangkap guys ya. Wadidoh, kita mandikan dulu guys, soalnya dia baru sudah main kotor-kotor. Wadidoh, lihat nih guys, ini kenapa ya? Wah guys, ternyata ikan hias guys. Ikan cantik guys, ini mah ikan canda. Wadidoh, ikan canda bagus juga loh, kita masukin ke dalam akuarium sebagai ikan hias. Wadidoh, soalnya dia punya tangan nih. Wadidoh, sepertinya dia benar-benar punya tangan guys, tapi dia bohong. Tapi bohong. Kita masukin juga ke dalam wadah guys. Nah, lihat nih guys, tangkapan kita kali ini benar-benar banyak guys. Kita menemukan banyak ikan hias yang kecil-kecil dan cantik-cantik guys. Jadi kakak mau pulang dulu, mau balik dulu bawa ikan-ikannya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan sampai ketinggalan ya di video selanjutnya. Bye-bye.